Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello pemirsa dan adik-adik semua, selamat datang di Belajar Bahasa Inggris bersama Abini Mahira. Materi kali ini adalah sifat dan ciri fisik orang, hewan dan benda. Character and characteristic of people, animals and things. Sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Setelah belajar melalui media ini, insyaallah adik-adik dan pemirsa akan bisa yang pertama menanyakan dan menyampaikan sifat manusia, hewan dan benda. Asking and telling character of people, animals and things. Kedua, menanyakan dan menyampaikan ciri fisik manusia. Asking and telling characteristic of people, animals and things. Mari kita amati dan cermati tiga dialog berikut ini. Dialog pertama, situasinya Nanda and Brian are in classroom. It is Monday morning. Nanda dan Brian ada di ruang kelas. Hari itu hari Senin pagi. Brian, do you know that we will have a new classmate? Really? Yes, she is Mutia. She is my friend from Bogor. She will come today. What is she like? She is kind and helpful. What does she look like? She is beautiful, tall and slim. She has a pointed nose. Okay, I want to know her. I will introduce you to her when she comes. All right. Pembicaraan antara Nanda dan Brian di ruang kelas kita terjemahkan. Brian, kamu tahu bahwa kita akan mendapatkan teman kelas baru? Yang benar, ya, dia Mutia. Dia teman saya dari Bogor, dia akan datang hari ini. Orangnya gimana? Dia baik dan suka menolong. Rupanya seperti apa? Dia cantik, tinggi, dan langsing. Dia punya hidung yang mancung. Baik, saya ingin kenal dengannya. Saya akan memperkenalkan kamu dengannya ketika dia datang. Baik. Itu tadi dialog 1. Kita lanjut ke dialog 2. Situasinya, Jihan is in Gembira Loka Zoo with her 3 years old, Devi. Jihan ada di kebun binatang Gembira Loka dengan adik perempuannya yang berusia 3 tahun, Devi namanya. Devi, let's go to that corner. Let's see a big snake there. A snake? Yes. What does a snake look like? Well, a snake has long body. It has no leg. It has two eyes. Does it has a trunk like an elephant? No. Does it has a mouth? Yes. Come on. You will know a snake soon there. All right. Pembicaraan antara Jihan dan Devi kita terjemahkan. Devi, ayo kita pergi ke pojok sana itu. Mari kita lihat ular yang besar di sana. Ular? Ya. Ular bentuknya seperti apa? Ular memiliki tubuh yang panjang. Ular tidak memiliki kaki. Ular memiliki dua mata. Apakah ular tersebut memiliki belalai seperti gajah? Tidak. Apakah ular tersebut memiliki mulut? Ya. Ayo kita ke sana. Kamu akan tahu ular di sana secepatnya. Baiklah. Itu tadi dialog 2 dan kita lanjut ke dialog 3. Situasinya, Zaida is a student of Al Insan Junior High School Aceh. One day, she meets her friend from Medan, Nafisa, in school canteen. Zaida, seorang siswa SMP Al-Insan Aceh, suatu hari dia ketemu dengan temannya dari Medan, Nafisa, di kantin sekolah. Good morning, Nafisa. How are you? Good morning, Zaida. Alhamdulillah, I'm fine. How are you? I'm very well, alhamdulillah. Zaida, you look happy today. Yes, you are right. I have a new jacket from my mother.
Nice to hear that. What does your jacket look like? It is pink and cute. It has pictures of a moon and some stars. It must be very good. Yes, it is. Pembicaraan antara Zaida dan Nafisa kita terjemahkan. Selamat pagi Nafisa, gimana kabarmu? Selamat pagi Zaida, alhamdulillah saya baik-baik saja. Kalau kamu gimana? Saya sangat baik-baik saja, alhamdulillah. Zaida, kamu kelihatan senang hari ini. Ya, kamu benar. Saya memiliki jaket baru dari ibuku. Senang mendengarnya. Jaketmu seperti apa bentuknya? Jaket tersebut warnanya pink dan lucu, imut. Jaket tersebut memiliki gambar bulan dan beberapa bintang. Wah, jaket tersebut pasti sangat bagus. Ya, benar. Itu tadi dialog 3. Sekarang kita menuju ke latihan. Silakan kerjakan soal berikut. Namun sebelum mengerjakan, adik-adik dan pemirsa bisa mendownload worksheet atau lembar kerja di dalam link yang tertulis di dalam deskripsi video ini. Silakan di deskripsi video dibuka, di situ ada link tulisan berwarna biru ya. Di situ silakan diklik, nanti akan muncul lembar kerja yang bisa kalian download dan kalian cetak. Namun kalau belum bisa saat ini, kalian bisa pakai kertas atau buku kalian dan alat tulisnya, oke? Nah, coba sekarang adik-adik dan pemirsa kerjakan latihan berikut. Bisa kalian pause videonya kemudian dikerjakan. Setelah selesai nomor 1 dan 2, videonya diplay kembali. Begitu seterusnya sampai latihan di nomor terakhir, oke? Silakan dikerjakan. Saya lanjutkan ke nomor berikutnya. Bisa di pause dan setelah selesai nomor 3 dan 4, play kembali videonya, oke? Baik, saya lanjutkan ke nomor berikutnya. Oke, nomor 6 dan 7, silakan. Lanjut ke nomor 8. Oke, nomor 9 dan 10. Nomor 11. Dan ini yang terakhir. Baik, pemirsa dan adik-adik semua, mari kita cek jawaban kalian benar semua atau salah. Nah, sekarang nomor 1, the expression used to ask for character is, ungkapan yang digunakan untuk menanyakan sifat adalah what is she like? Ya. Yang mana? Ini diucapkan oleh Brian. Orangnya bagaimana? Kemudian ungkapan yang digunakan untuk menanyakan penampilan fisik, physical appearance, penampilan fisik, itu what does she look like, yang diucapkan oleh Brian. Jadi kalau what is she like itu menanyakan sifat, kalau menanyakan ciri fisik atau penampilan fisik yaitu what does she look like. Oke, dicek jawaban kalian. Kalau keliru silakan diralat terlebih dahulu. Lanjut ke nomor 3. Ungkapan yang digunakan untuk menyatakan sifat adalah she is kind and helpful. Dijawab oleh Nanda ini, disampaikan Nanda. Kemudian ungkapan yang digunakan untuk menyatakan atau menyampaikan penampilan fisik adalah she is beautiful, tall and slim, atau yang she has a pointed nose. Jadi bisa dua. Ya, kalau yang penampilan fisik ini cantik, tinggi dan langsing. Juga hidung yang mancung juga masuk, itu penampilan fisik atau ciri-ciri fisik. Oke, silakan dicek jawaban kalian.
Lanjut ke nomor 5. Bagaimana tubuh Mutia? Nah, penampakan tubuh Mutia gimana? Di sini ada kata slim yang C, yang lain tidak tepat, tidak ada di sini ya, maka yang tepat C. Nomor 6. Ungkapan yang digunakan untuk menanyakan penampilan fisik di dialog 2 ya. What does a snake look like? Yang ditanyakan Devi ini di sini, yang tak kasih laser ini. Kemudian yang nomor 7, ungkapan yang digunakan untuk menyatakan penampilan fisik adalah a snake has long body, atau it has no leg, atau it has two eyes. Jadi bisa 3 ya. Silakan jika 3-nya dijawab betul banget. Kalau hanya 1 ya enggak apa-apa, yang penting di antara 3 ini. Syukur betul semua, 3-3-nya ditulis. Nomor 8. What will probably Jihan and Devi see soon? Apa yang kemungkinan Jihan dan Devi akan lihat secepatnya atau setelah dialog terjadi? Di sini Jihan itu mengajak ini ya untuk mendekati corner yang ada ularnya itu ya, di pojok yang ada ularnya. You will know a snake soon there. Nah, dari pembicaraan ini tentunya mereka setelah berbicara menuju ke pojok yang ada ularnya. Nah, setelah itu berarti bagaimana? Kemudian dia akan lihat apa ini ya? Yang ditanyakan berarti akan melihat ular ya, bukan mulut belalai atau gajah. Oke. Lanjut ke nomor 9. Dari dialog 3 ya. Ungkapan yang digunakan untuk menanyakan penampilan fisik adalah what does your jacket look like? Ya, jaket mu seperti apa ini? Ya, ada di sini. Dijawabkan oleh Nafisa ya. Kemudian yang nomor 10, ungkapan yang digunakan untuk menyampaikan atau menyatakan penampilan fisik, it is pink and cute. It has picture of a moon and some stars ini. Jadi kalau menyatakan penampilan fisik bisa ini yang diucapkan oleh Zaidah ini. Oke, lanjut ke nomor 11. Berdasarkan dialog, kita tahu bahwa bagaimana ini Nafisa ibunya Zeda, keliru, ini temannya. Nafisa's jacket is new, bukan, yang jaketnya baru siapa? Zeda ini, dia bilang I have a new jacket, berarti Zeda yang baru jaketnya ya. Yang C, Zeda is from Medan, keliru, yang dari Medan adalah Nafisa. Dan Zeda's jacket, Zeda jaket milik Zeda warnanya pink, betul ini ada di sini ya. Oke, lanjut nomor 12. It must be very good. Benda tersebut pasti sangat bagus. Kata it itu atau benda tersebut menggantikan merujuk apa? Karena di sini it menggantikan kata sebelumnya yaitu it has, mundur lagi it lagi. Nah, di sini yang ditanyakan adalah what does your jacket look like? Berarti jaketmu seperti apa bentuk fisiknya? Jaketmu berarti jaket milik siapa? Yaitu berarti jaketnya Zaida. Maka jawabannya C. Gitu ya, adik-adik dan pemirsa, gimana? Betul semua? Bagus sekali kalau betul semua. Kalau ada yang keliru, tidak apa-apa, kita bisa belajar bersama. Baik, adik-adik dan pemirsa, apakah kalian tahu untuk menanyakan dan menyampaikan sifat atau karakter itu bagaimana? Ya, untuk menanyakan karakter atau sifat ya, ini terkait dengan kepribadian seseorang. Kita bisa mengucapkannya. Jadi karakter itu, sifat itu berhubungan dengan kepribadian. Menanyakannya bagaimana? What is Hanafi like? What is she like? What are John and Olive like? What are your parents like? Nah, ini subjeknya bisa dirubah sesuai dengan yang kita inginkan untuk ditanyakan. Ya. Nah, dari 4 kalimat ini kita bisa tarik kesimpulan what terlebih dahulu diikuti dengan to be. Kemudian setelah to be ada subjek kalimat yang ditanyakan. Ini sifatnya Hanafi bagaimana? Ini sifatnya seorang perempuan tunggal bagaimana? Dan seterusnya ya. Dan diikuti dengan like. Oke. Lanjut. Untuk menyampaikan karakter atau sifat kita bisa mengatakan nah ini. Kalau tadi menanyakan, sekarang menyampaikan. Hanafi orangnya PD, berarti he, ya kita sebut he saja karena Hanafi sudah ditanyakan, tidak usah disebut lagi, tapi dia gitu. Dia laki-laki tunggal, maka kata gantinya he. He is confident. Kemudian she is generous and smart. They
are friendly. They are clever and polite. Nah, rumusnya bagaimana? Subjek kalimat dulu diikuti dengan to be yang warna biru ini ya. Yang warnanya biru diikuti dengan kata sifatnya apa? Ya, confident, generous and smart dan seterusnya. Kemudian kalau dibuat dalam bentuk dialog singkat, pertanyaan dan jawaban, maka bisa seperti ini. What is Hanafi like? Hanafi sifatnya gimana? Oh, dia orangnya pede. What is she like? She's generous and smart. What are John and Olive like? Mereka, John dan Olive ya, orangnya bersahabat, are friendly. What are your parents like? They, ya, yang ditanyakan berarti orang tuanya Hani, are clever and polite. Nah, ini kalau dibuat dialog singkat. Lanjut, contoh karakter atau kata sifat yang lainnya atau sifat-sifat yang lainnya adalah bisa ini, percaya diri, smart, intelligent, silly, funny, nice, lovely, generous, dan seterusnya. Sampai rude, ini orangnya kasar, polite, sopan, dan seterusnya. Nah, adik-adik dan pemirsa, tahukah kalian bagaimana untuk menanyakan dan menyampaikan karakteristik? Apa itu karakteristik? Karakteristik itu adalah penampilan fisik atau ciri-ciri fisik ya. Jadi untuk menanyakan karakteristik atau ciri-ciri fisik nih ya, hal ini terkait dengan penampilan fisik seseorang. Ya, kita bisa mengatakan, nah ini, kalau ini orang fisiknya gimana? Tapi kalau nanti bisa hewan bisa ditanyakan, anak kecil belum tahu kuda misalkan, ya kita harus mendeskripsikan kuda bagaimana kakinya empat dan seterusnya. Nah, untuk menanyakan karakteristik atau ciri-ciri fisik, kita bisa, contohnya adalah seperti ini. What does Hanafi look like? What does she look like? What do John and Olive look like? What do your parents look like? Kemudian contoh yang lain, what does your cat look like? Ini kalau hewan ya. Kalau benda, what does his classroom look like? What do the girls' cars look like? What do their bags look like? Nah, dari 8 kalimat, kita tarik rumus. Pertama, what dulu, semua pakai what. Diikuti dengan do atau does. Kemudian subjeknya yang ditanyakan dan pakai look like. Ya, penampakannya seperti apa. Lanjut, untuk menyampaikan atau menyatakan karakter ciri fisik, kita bisa mengatakan bagaimana? He is handsome. She wears glasses. They have blue eyes. They wear contact lens and have straight hair. Ini kalau penampilan fisik, oh dia tampan misalkan. Oh dia memakai kacamata. Oh mereka punya mata yang berwarna biru. Oh mereka memakai lensa kontak dan rambutnya lurus. Ya, ini contohnya. Kemudian contoh yang lain, kucing saya warnanya hitam. His classroom, ya, ruang kelasnya itu bagus dan bersih. Tegar's cars, mobil-mobil milik Tegar itu memiliki 6 roda. Ya, ini. Their bags have 4 pockets. Tas mereka memiliki 4 kantong. Ya, jadi itu ciri-ciri fisik benda, hewan maupun manusia. Nah, dari rumus tersebut, dari kalimat-kalimat yang sudah saya sampaikan tadi ada 8, bisa ditarik rumus. Yang pertama, subjek diikuti dengan to be seperti nomor 5 ini ya. Terus adjective. Tetapi bisa pula menggunakan verb. Ya, contoh sebelumnya kita lihat. Nah, ini nomor 2, she wears glasses. Dia mengenakan kacamata. Setelah itu kata benda. Setelah verb kata benda. Terus yang ketiga bisa pakai have atau has. Kalau subjeknya Dewi Ayu ya, Dewi Ayu sama benda yang jamak lebih dari satu, maka pakai have. Contohnya apa? Their bags, ya, tas-tas mereka. Ini lebih dari satu tasnya berarti pakai have. Tapi juga pakai has. Coba kita lihat sebelumnya. Oh, tidak ada. Jadi kalau pakai has ini untuk benda she, he, it sama benda tunggal. Diikuti dengan kata benda atau frasa kata benda. Ya, silakan bisa pilih ini. Kemudian kalau dibuat dalam dialog singkat, pertanyaan dan jawaban, maka what does Hanafi look like? Hanafi rupanya seperti apa? Gimana orangnya? He is handsome. Dia tampan. What does she look like? She wears glasses. What do John and Olive look like? They have blue eyes. What do your parents look like? They wear contact lens and have straight hair. Ini contoh kalau dibuat dialog singkat. Kemudian
Contoh yang selanjutnya adalah, what does your cat look like? My cat is black. What does his classroom look like? His classroom is good and clean. What do the guard's cars look like? The guard's cars have 6 wheels. What do their bags look like? Their bags have 4 pockets. Itu tadi. Untuk ciri fisik yang lain atau penampilan fisik yang lain bisa menggunakan ini. Contohnya bald, botak, tall, lawannya short, young, old, seterusnya sampai small, big, dan lain-lain. Ya, silakan bisa digunakan. Orangnya tinggi, misalkan. Kucingnya itu gemuk, berarti nanti pakai fat. Ya, kemudian kalau misalkan saya ini kucingnya gede, ya pakai big ini, dan seterusnya. Kemudian untuk contoh karakteristik atau ciri fisik lainnya bisa menggunakan verb dan kata benda, ya. Contohnya wears hat, itu loh yang pakai topi misalkan. Wear white uniform, itu loh yang pakai seragam warna putih. Gitu. Kemudian stand near the kid, yang berdiri di dekat anak kecil itu loh. Play a ball, yang lagi main, itu yang bermain bola itu. Nah, contohnya seperti itu. Kemudian bisa pula setelah have atau has itu diikuti dengan kata benda atau frasa kata benda. Contohnya has blonde hair atau has straight hair, yang rambutnya itu berwarna pirang itu atau yang rambutnya lurus itu. Have blue eyes atau have round eyes, itu yang matanya biru atau yang matanya bulat itu, dan lain sebagainya. Oke. Nah, sekarang adik-adik dan pemirsa, silakan ikuti ucapan native speaker atau pembicara asing ini. Setelah kalian dengar, terus diikuti gitu ya. Oke, silakan. What does Hanafi look like? What does she look like? What do John and Olive look like? What do your parents look like? What does your cat look like? What does his classroom look like? What do Tegger's cars look like? What do their bags look like? Okay, good. Lanjut. He is handsome. She wears glasses. They have blue eyes. They wear contact lens and have straight hair. My cat is black. His classroom is good and clean. Tegger's cars have 6 wheels. Their bags have 4 pockets. Okay, good. Bald. Tall. Short. Young. Old. Slim. Fat. Heavy set. Wear glasses. Wear white uniform. Has blonde. Have straight hair. Have blue. Has round eyes. Has mustache. Has beard. Lanjut ke latihan. Nah, adik-adik, kalian bisa buka kembali link ya yang sudah saya tulis di deskripsi video ini. Silakan bisa mengerjakan latihan lanjutan, kalian kerjakan di buku tulis, oke? Di situ sudah ada kunci jawaban pula. Adik-adik dan pemirsa, mari kita simpulkan pada bab ini kalian belajar apa, silakan ditulis ya. Kemudian bagian mana yang kalian paling sukai ya di sini. Kemudian
jangan belajar bahasa Inggris hanya secara tertulis saja adik-adik dan pemirsa, silakan bisa digunakan dalam percakapan sehari-hari. Baik adik-adik dan pemirsa, itu saja yang bisa saya sampaikan. Thank you, matur nuwun, syukron kasiron, arigatou gozaimasu. Terima kasih telah menyaksikan video ini dari awal hingga akhir. Bagi adik-adik yang belum subscribe channel ini, jangan lupa ya di subscribe biar makin semangat dan lebih berkembang channel ini. Silakan bisa di share agar yang lain juga bisa belajar. Mari kita berdoa dengan mengucapkan hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, sampai ketemu kembali di video pembelajaran selanjutnya insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.